Okey, tiba masa yang kita nanti cara penyampaian hadiah bagi pemenang pertandingan akhir Jago Dapur Harian Metro Kimball 2018. Jadi kita sudah lihat bagaimana kelima-lima peserta menghasilkan dua resepi istimewa secara spontan menggunakan dua ramuan rahsia, iaitu keledek dan tahu lembut. Jadi kita saksikan saat paling mendebarkan peserta. Kita lihat siapa finalis bertuah yang akan diumumkan sebagai pemenang hari ini. Mereka akan menerima pelak satu hati, wang tunai sebanyak RM500, hampir kimball dan juga cedera hati daripada Harian Metro. Jadi, Chef Fikri, siapakah yang akan memenangi sanggup hati untuk top 5 kita pada hari ini? Pakai ya, untuk aku yang umum. Kalau agak tinggal selama ini pukul. Okey. Ni, apa saya buat dulu? Betul eh? Okey. Sagu hati kita berjemput Palihin. Kedatangan ke depan. Boleh kan sebut tangan jawab banyak bantap dua hari kita tahu lah. Cuba sebut tangan sini. Ha. Tanya hari tanya. Jangan risau. Tak. Hari ini tak ada siapa kalah, tak ada siapa menang. Saya dapat juga hamper. Saya ingat hamper tu murah, mahal tu. RM500 lagi dapat. Siapakah penerima hadiah sagu hati yang seterusnya? Okey, untuk pemenang hadiah sagu hati yang seterusnya, memang tak disangka-sangka, tapi jangan risau. Ini ada pemain, ada pertandingan, ada kalah, ada menang. Kita nak umumkan yang seterusnya, Puan Horia. Itu dapat. Oh, alamak. Apa kalah bola? Jangan risau, biasalah. Duri nampak orang. Tahniah, tahniah, wujud tahniah. Saya tanya Pak Hoya, sebelum kita mengumumkan terbagi tiga, biarkan saya berikan tahu apakah hadiah yang bakal nanti. Tempat ketiga akan menerima pelat tempat ketiga Jago Dapur, wang tunai sebanyak RM3,000, bekalan produk Kimball selama 1 bulan dan juga baucer tunai Petronas bernilai RM500. Jadi Syafiqi, siapakah yang akan bakal memenangi pada hasil? Aku juga tak suka kalau nak memenangkan. Sebab dia orang mula tak suka aku sekarang ni. Okey, untuk pemenang tempat ketiga, saya nak buat kerja saya sahaja. Pemenang tempat ketiga, Amy. Tahniah, dapat juga duit. Sebaik sebalik masak tak dapat apa. Tahniah. Dapat penat sahaja. Tahniah pun Amy. Akan umumkan juara terlebih dahulu.
Tapi naik juara akan menerima plug naik juara, wang tunai sebanyak RM5,000, bekalan produk kimball selama 3 bulan dan juga voucher Petronas bernilai RM500. Manakala jago dapur juara akan menerima plug juara, wang tunai sebanyak RM10,000 dan juga dapat menyumbang resepi di dalam ruangan hati di harian Metro dan juga bekalan produk kimball selama setahun dan lagi sekali voucher tunai Petronas bernilai RM500. Baiklah Syafiq, dah ready? Ok, nama yang saya sebut ni akan menjadi tempat yang pertama dan nama yang saya tidak sebut automatik akan menjadi pemenang tempat yang kedua. Terimalah dengan hati yang terbuka semua orang telah terkampung di sini selama 2 hari untuk pemenang jago dapur Metro Kimball 2018. Hilmi! Thank you.
Satu, dua. macam disco. Alright, kita bersama dengan pengarah pemasaran Campbell Soup Asia Tenggara, Puan Michelle Nunes. Hai Puan Michelle. So bagaimana agaknya hasil resepi dan usaha yang ditunjukkan finalis kita hari ini? Saya begitu bangga sekali ya dengan proses untuk pertandingan ini, dengan outcome pertandingan ini. Semua finalis tunjuk begitu kreatif sekali dia punya resepi dan banyak effort lah bagi all the recipes yang they develop kan, and they bagi us untuk try tadi. So for me, I'm very very proud to be part of this. Yeah. Okay, apa antara kriteria yang dinilai dalam pertandingan kali ini? Yang pertama sekali, sebab kita orang Malaysia kan, taste is the most important. Yeah, so taste is the most important. Lepas tu creativity dia, sebab ramai orang Malaysia sekarang dia suka masak. Dia punya difference tu dalam creativity dia, yeah. So taste dengan creativity tu memang dua kriteria yang betul-betul important lah. So mungkin tahun depan ada lagi peluang untuk bakat memasak kat luar sana? Oh yeah, memang saya look forward untuk tahun depan. Saya berterima kasih dengan partner, dengan Harian Metro dan sekeluarga Kimball. Kita look forward untuk tahun depan. Terima kasih Puan Michelle. Alright. Okay. Okay. Okay, jadi berakhir sudah pertandingan Jago Dapur Harian Metro Kimball 2018. Terima kasih kepada Kimball sebagai penaja utama, Giant sebagai penaja lokasi rasmi, juga terima kasih juga kepada rakan penaja kita Petronas. Untuk perkongsian lebih lanjut, jangan lupa dapatkan Harian Metro esok dan layari laman web rasmi Harian Metro di www.hmetro.com.my. Jadi terus ikuti FB Harian Metro untuk lebih berita dari semasa ke semasa. Terima kasih.